Genap surau dengan masjid tik bisik bak sita satu nerima abis nadai sikuk capi ngambil di kurban serimbayari raya Aidil Adha. Ko adun satu Dato' Ibrahim Baki penyampau kurban di satu tahun tu antara pemadu mayuh dengan penyampau 50 ikut capi. Dan selain itu ada juga orang yang bersedekah pada tempat macam di surau, masjid dan juga di kawasan ranting-ranting dalam kawasan satu. Jadi begitu jumlah korban pada tahun ini amat besar lah. Lebih kurang 80 di seluruh kawasan di satu bagi tahun ini. Fikir dalam kawasan satu. Jadi kita tahun ni lah. Dan juga pernah dilakukan pada tahun 2015 tiap-tiap surau dan masjid di kawasan satu lah. Di apa kita agihkan orang-orang seko tapi untuk dikorbankan dengan. Ia berjaku munyinya lebuah dirandau rambang program nyerah pemerintah daging kurban bergulai dengan IPK Kuching kena arinam. Kok ya agih daging kurban berpanggai bak penyampau tubuh peranak bak siti-siti indur ke alai pemerintahnya mega diungkup ke raban asnaf.